Halo warga sipil, saya Malik Budiansa. Di sini saya perwakilan daripada kelompok 1 yang akan menjelajahi. Kita di mana? Puspa ITB Padalarang. Nah, untuk sekarang kita masih ada di tempat peristirahat pertama, tapi nanti kita akan lanjut lagi ke scene di mana kita akan ke pintu masuk Puspa ITB. Ikutin perjalanan kita ya. Cekidot.
Oke guys, kita udah ada di Great Asia Afrika, udah ganti baju kelas juga. Jangan lupa ikuti keseruan kita di sini ya. Jadi guys, kita lagi memutar-mutar. Mau ke bawah. Jadi kita di sini mau ke bawah ya guys. Jadi arahnya tuh ke sebelah kanan. Ada baju tradisionalnya, namanya hanbok. Itu ada aku. Ini zaman Joseon. Halo guys, jadi kita sekarang ada di kampung Korea. Kalian harus lihat ya. Guys, ini ada ulek kan? Wah. Wah. Jadi ini ada makanan khasnya. Ada gado-gado. Selada. Apa sih namanya selada yang dikasih ini, Pak? Aca, aca, aca. Selada yang bikin untuk kepentingan food estate yang gagal. Demokrasi mundur, oligarki makmur. Oke, jalan-jalan di Koreanya udah, kita sekarang menuju ke kampung Thailand. Oke, ikuti keseruan kita guys. Kampung Thailand. Mau dibatain dong? Batain. Nurak malunya, jangan malu. Sawadika. Nah, jadi kita akan lihat-lihat apa yang ada di kampung Thailand ini. Jadi dimulai pertama ada lukisan di sini sampai ke bawah sana. Nah, lukisan ini kurang lebih menjelaskan tentang kehidupan dan kebudayaan Thailand ya. Dah, kita aja. Nah, guys, jadi bisa dilihat dan bangunan ini, bangunan yang ada di sana. Sama bangunan yang ada di sana, ini tuh merupakan ciri khas dari arsitektur kebudayaan Thailand. Secara singkatnya, kampung Thailand ini lebih singkat daripada kampung Korea dan kampung-kampung lainnya yang ada di bawah gitu. Dah. Thank you.
tembok Cina. Tuh guys, tembok Cina. Terus ada cosplayer juga. Tuh. Jadi kita bisa nyewa kayak apa ya, kostum gitu guys. Di sini udaranya dingin banget di ya, sini. Terus sekarang terus, hujan. Iya. Jadi kita mau ke bawah lagi kan. Iya. Mau pulang. Bye bye. Guys, kita udah selesai keliling-keliling Asia Tenggara. Kita mau selesai perjalanan kita. Terima kasih.